lagunya. Oke, assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan, rakan-rakan dan penonton-penonton setia channel YouTube kami. Sorry tok ambil turun ngail udang lagi di Sungai Miah. Ha, lebih dikenali Sungai Sepupok lah, okey. Ha, ambil ipit lagi ngail di situ. Sioknya lain macam. Ngail di situ. So insyaallah akan ada hasil naik untuk pagi-pagi tu. Kami akan cuba usaha cari. So jadi kami akan menunggu Amin Tan. Amin Tan. Kita buat pas tu jadi nah. Bila boleh nampak lah. Yang pun ya. Oh, saya nak tonton video tu. Jauh gila. Ya, kami akan menunggu. Saya nunggu yang tebut. Okey, apa-apa pun kami akan update lepas tu. Ada oleh si kami hari tu, layan video kami sampai habis. Ciao. Kalau sini nyentuh dari sini tembus kah? Mau tahu sih aku tadi. Hah? Kenapa? Kawan. Alhamdulillah. Dah sampai di spot yang pertama. Kita buat percobaan dulu. Seperti biasa. Seperti biasa ke di persinggahan pertama tu. Kami singgah untuk set up kail-kail kami, okey. Baik. Macam kokoh dah. Info dari Amin tadi. Baik. Hujan. Ada hujan. Malam tu. Apa-apa pun kita cuba ajalah. Insya-Allah ada. Okey, kita akan buat first drop of the day. Air pagi tu slow jalannya, arus slow arusnya. Air tu akan dijangka surut sampai ke petang. Air surut je lah untuk sehari-hari tu. Saya dah air pasang. Okey, info mata kail yang kami pakai itu adalah dari Seahawk. Model dan jenis lah Seahawk DX 777 ha. Atau bersaiz nombor 3. Saiz nombor 3 yang kami pakai itu. Okey. Set seperti biasalah, set pancing yang kami pakai. Set pancing keluaran daripada Seahawk. Ya. Seperti joran yang kami pakai tu adalah joran keluaran daripada Seahawk. Seahawk Micra, okey. Seahawk Classic Micra 2. Ha, yang terbaru lah Wood CG. Okey. 28 LB, panjangnya 4 kaki lah, 4 kaki lebih. Ha, dua section lah. Ha, yang boleh bagi dua lah potong-potong. So kami mau buat first drop of the day lah. Oh lupa, jangan lupa juga lah. Reel adalah reel daripada Seahawk juga. Seahawk Omni 800 ha. Seahawk Omni 800.
Okey. Umpan seperti biasa, umpan adalah anak udang Sungai Kuala Baram. Umpan tu di kami beli dari sahabat Nazri ataupun Bibi. Okey. Siapa-siapa mau membeli yang masih belum tahu sini mau dapatkan umpan anak udang apakah, kami ada beri katik nombor di bawah ya. Kita orang boleh tengok lah dekat ruangan bacaan di bawah. Nombor telefon serta nama. Okay, kami akan buat first drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, alhamdulillah. Okay, kami akan continue drop yang seterusnya. Alhamdulillah, udang pertama pagi tu kawan. Yang manis-manis. Alhamdulillah. Ha, tok yang habis umpan dari tadi. Tok nak kena tangkap dah. Okey. Cari lagi. Alhamdulillah. Pertama dan bukan yang terakhir. Alhamdulillah. Manis-manis kawan. Alhamdulillah. Ada udang. Aduh, dalamnya makan. Yang kedua, yes. Alhamdulillah. Ada yang manis-manis lagi kawan-kawan. Okey, mantap. Alhamdulillah. Mantap, 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 mantap. Ada tambah. Ada udang. Alhamdulillah. Udang putih kawan-kawan. Ha, yang manis-manis ah. Saiz manis-manis tu. Alhamdulillah. Ada udang ah. Ada tambah. Sangka terus. Okey, alhamdulillah. Yang manis-manis. Alhamdulillah. Yang manis-manis kawan-kawan. Okey ya. Ada udang lah. Makan di tengah udang tadi. Okey, kita cari lagi. Cari yang satu. Yang manis-manis. Alhamdulillah. Hei, udang putih kawan-kawan. Mantap. Yang penting ada udang. Ada tambah. Alhamdulillah. Spin kuning kawan-kawan. Spin kuning kepala pening. Mantap, mantap, mantap. Bau je tu. Speed kuning guys. Nego lalu. Keluar. Kotor lalu. Hai. Alhamdulillah ada tambah. Agak susah je mencari strike udang hari tu guys. Oh, belum ada sado lagi naik tu. Okey, siap lah. Kita usaha lagi. Hello.
Alhamdulillah. Ada udang kawan-kawan. Oh, bingung. Udang telur dah. Alhamdulillah. Ada udang. Mantap, mantap, mantap. Oke, tarik lagi. Alhamdulillah ada udang. Hei, banyak yang manis-manis saya tok kawan-kawan. Yang sadonya belum ada lagi. Siapa? Kita kutip yang manis-manis. Alhamdulillah. Speed kuning guys. Alhamdulillah. Saiz jo. Aduh, macam ni tu. Saiz jo tu. Alhamdulillah. Hey, baru mau niat pindah. Jadi udang dah makan. Sialah. Kita pindah. Sial, sial. InsyaAllah ada rezeki ke. Okay. Mantap. Udang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Manis-manis. Alhamdulillah kawan-kawan. Ha. Kita sih jadi pindah. Alhamdulillah. Oh, udang ni kotor benar udang tu. Masuk sangka. Alhamdulillah, speed kuning kepala pening guys. Susah cari udang, kita pergi masuk. Kita masuk pergi anak-anak sungai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apik guys. Sadu. Sadu yang pertama. Alhamdulillah. Mantap. Si kumpau apik. Alhamdulillah. Ada sadu guys, walaupun saiznya dalam 200 gram got satu. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Ada tembah. Ada udang. Ya, alhamdulillah kawan-kawan. Guys.
Alhamdulillah. Speed kuning guys. Kasar juga. Hai. Alhamdulillah. Oh. Saiznya. Pergi terus tadi. Asyik, si lucut. Alhamdulillah. Ada tambah guys. Ada tambah. Tuh yang dari tadi ngacu lah. Oh. Buih mulutnya. Alhamdulillah. Ada tambah. Mantap. Jangan dilengah-lengah lagi. Alhamdulillah. Ada udang guys. Mantap. Oh. Ada tambah. Mantap, 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 mantap. Alhamdulillah, sepit kuning kepala perin. Alhamdulillah kawan, ada tambah udang. Ada tambah, ada tambah, ada tambah. Mantap. Deh. Aduh. Gede halu kena sepit. Alhamdulillah. Oh. Tuh nak kacau dari tadi ya. Habis-habis umpan. Udang manis-manis. Alhamdulillah. Ada tambah. Tulur-tulur. Alhamdulillah. Enak mbak heng lah. Dengan perahu baru lagi. Udang telur guys. Amin Mbak Heng ya, dengan perahu barunya. Get ready ya, kita orang jangan nyewa perahu baru ya. Alhamdulillah. Okey kawan-kawan. Sampai situ aja lah, trip untuk hari tu. Kita tengok hasil lah untuk hari tu. Di Sungai Sepupok. Ke hulu ke hilir mencari udang galahnya. Apa yang ada, manis-manis yang ada. Tapi alhamdulillah ada apek, ada juga lah spek biru. Ada juga lah kawan-kawan. Alhamdulillah, banyak yang manis-manisnya. Banyak yang manis-manisnya kawan-kawan. Syukur alhamdulillah si kumpau. Si kumpau di Sungai Sepupok. Si ku ape. Ape popai. Di kuning sado ada si ku. Alhamdulillah untuk trip hari tu di Sungai Sepupok. Si banyak tapi ada lah. Alhamdulillah. Okey kawan-kawan lah, kita orang nanggah hasil kami tadi. Okay? Yalah hasil untuk trip hari tu.
banyak yang beli manis lah. Tapi alhamdulillah anggaran ada jual sekilo lebih lah. Haha, sial lah. Resiko yang ditarget benar-benar dicari tadi lah. Speed biru tadi ada jual lah. Kami masuk pergi anak sungai, sungai Saeh nama. Betul lah sungai Saeh. Masuk dalamnya. Sebab apa kami masuk dalamnya? Sebab keadaan di luar tadi air agak deras, kayak udang kurang mau makan lah di bahagian luar tu. Jadi kami cubalah di dalam. Alhamdulillah ada jual hasil di dalam tadi. Okey. Terima kasih dah menonton. Like, komen dan share video kami. Okey, sampai berjumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada oleh si. Alhamdulillah.